Ada momen menarik saat Ashanti bertemu dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pertemuan ini terjadi di pesta ulang tahun Atta Halilintar. Atta memang mendapatkan kejutan istimewa dari istri tercinta Aurel Hermansyah. Aurel bersama orang tuanya, keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti, serta keluarga Krisdayanti menyiapkan pesta mewah. Pesta tersebut dihadiri sejumlah selebritis, papan atas, dan tokoh ternama. Dua di antaranya pasangan suami istri yang hit, Lesti dan Billar alias Leslar. Leslar memang bersahabat dengan Atta dan Aurel. Mereka pun tidak menyia-nyiakan waktu di pesta tersebut. Leslar naik panggung untuk bernyanyi dan berjoget bersama Atta dan Aurel. Tidak hanya itu, si kecil Arsi turut naik panggung menyanyikan lagu. Momen kebersamaan mereka di atas panggung pun diunggah Ashanti di Instagram. Ia bahkan menuliskan kata-kata mengharukan mendoakan anaknya Arsi agar kelak bisa sesukses Atta dan Aurel serta Leslar. Pada Instastory, ia juga kembali menuliskan kata-kata tersebut. Ia bahkan menandai akun Lesti dan Rizky Billar. Kemudian, ada juga postingan video yang merekam momen kebersamaan Ashanti bersama Lesti. Terlihat bagaimana cara istri Anang memperlakukan istri Rizky Billar. Ia tampak senang ketemu Lesti. Kemudian, ia juga mengobrol sembari menggenggam tangan Lesti. Ia terlihat memerhatikan kehamilan Lesti yang usianya tak jauh beda dengan Aurel. Tidak hanya itu, ia juga tampak mengajak Lesti berinteraksi dengan putri kecilnya Arsi. Istri Rizky Billar pun tampak senang dengan menyambut hangat percakapannya dengan istri dan anak Anang Hermansyah. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.